Ini lumayan hasil mancing kita ya, Arya. Iya, dapat banyak. Dapat ikan apa aja tadi? Ikan mas. Iya, ikan mas doang. Wah, itu kesukaan ayah itu, ikan mas. Nanti digoreng pasti enak banget. Iya. Nah, sekarang gantian Arya cuci tangan ya. Apa kabar kalian? Lihat nih aku bawa apa. Ikan. Aku dan ayah baru pulang memancing ikan. Kata ibu sih ikan-ikan ini mau dimasak menjadi ikan bakar untuk makan malam nanti. Nah, sambil menunggu malam tiba, gimana kalau kita belajar dulu? Hari ini kita akan belajar tentang matahari, mengidentifikasi informasi tentang matahari. Kita juga akan membuat kerangka karangan. Terus kita akan mengembangkan menjadi karangan sambil memperhatikan ejaan dan tanda baca. Di numerasi kita akan mengklasifikasi data ke dalam kelas-kelas dan membuat diagram batang dari sekelompok data. Terus kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan menghitung rata-rata. Nah, siapkan dulu buku tulis dan peralatan tulis kalian ya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Arya, ayo kita mandi dulu. Baik ya. Teman-teman, aku mandi dulu ya. Dadah. Ayo. Ibu, lagi apa? Ibu lagi lipat baju. Mataharinya tadi lagi terik, jadi baju ibu cepat kering. Kamu kenapa? Gatel-gatel. Beribu kulit lengan Arya. Coba ibu lihat. Tuh. Ini kulit kamu kebakar matahari. Tadi kamu pakai baju lengan pendek ya? Iya. Terus kamu gak pakai tabir surya juga ya? Enggak juga, Bu. Pantesan kulit kamu ini kebakar, perginya siang-siang juga. Negara kita ini negara tropis, kaya akan sinar matahari. Tapi kan matahari sumber energi paling besar di dunia, Bu. Matahari merupakan salah satu bintang di galaksi Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan dari banyak bintang. Matahari terletak di jantung tata surya. Apakah tata surya itu? Tata surya adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet serta benda langit lainnya yang beredar mengelilingi matahari. Sebagai sebuah bintang, matahari berupa bola panas, gas yang berpijar, dan menghasilkan cahaya. Suhu matahari bisa mencapai 6.000 derajat Celcius. Kalau suhu siang hari yang panas saja 37 derajat Celcius, bisa dibayangkan betapa panasnya suhu di matahari. Cahaya matahari butuh waktu sekitar 8 sampai 28 detik untuk sampai ke bumi. Cahayanya sangat terang dan menyilaukan. Berarti bahaya kalau kita melihat matahari secara langsung.
Iya, karena matahari itu kan sangat terang dan silau. Bisa buta kalau kelamaannya menatap secara langsung. Untungnya, mata manusia memiliki kemampuan melindungi diri dari cahaya matahari yang menyilaukan dengan cara menyipitkan atau memejamkan mata. Dibandingkan bumi, ukuran matahari jauh lebih besar, berjuta kali ukuran bumi. Anehnya, matahari terlihat kecil dari bumi. Itu karena jarak matahari dan bumi sangat jauh, sekitar 150 juta kilometer. Jarak itu kurang lebih sama dengan kamu mengelilingi bumi sebanyak 3.700 putaran. Jika mungkin melakukan penerbangan ke matahari, perjalanannya akan memakan waktu 26 tahun. Dengan jarak yang jauh ini, matahari tidak terlalu membakar kulit manusia. Kok matahari yang jadi pusat tata surya sih, Bu? Bukan yang planet yang lain? Orang yang pertama kali mengatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya adalah Aristarchus of Samos, seorang ahli astronomi, ilmu tentang matahari, bulan, dan sebagainya. Matahari menjadi pusat tata surya karena memiliki massa terbesar dan gaya gravitasi untuk menarik planet-planet dan benda langit lainnya. Namun, masing-masing planet memiliki gaya tolak sehingga tidak tertarik ke matahari. Gaya gravitasi dan gaya tolak inilah yang menimbulkan orbit, membuat planet-planet beredar mengelilingi matahari. Sebagai pusat tata surya, matahari berpengaruh dalam keseimbangan tata surya. Jika matahari tidak ada, planet-planet akan bergerak tanpa arah, tidak mengikuti orbitnya atau garis edarnya. Selain itu, ternyata panas matahari memberikan suhu yang ideal bagi masing-masing planet dalam tata surya. Oh, enak juga ya, Bu. Arya jadi pengen bikin tulisan tentang matahari sebagai pusat kehidupan. Nah, bagaimana kalau kamu dan teman-teman di rumah untuk membuat karangannya? Wah, ide bagus tuh. Teman-teman, perhatikan peta pikiran berikut ini. Teman-teman, kita buat karangan tentang matahari sebagai pusat kehidupan yuk. Tapi sebelum itu kita buat dulu kerangka karangannya seperti ini. Setelah selesai dengan kerangka tulisan, buatlah karangan di buku kerja atau buku tulismu. Perhatikan ejaan, tanda baca, dan kerangka karangan yang sudah kamu susun. Kalau sudah selesai, tunjukkan karangan kalian ke guru atau orang tua kalian ya. Arya. Itu ayah bawa apa? Nih, lihat dong. Ayah bawa mainan waktu Arya kecil dulu. Itu Arya pakai dulu buat belajar baca. Nah, gimana kalau sekarang kita main acak huruf? Nanti ayah kasih pertanyaannya sebagai petunjuk. Wah, boleh tuh. Tapi Arya mau kasih pertanyaan juga ke ayah. Siapa takut? Tapi ayah duluan yang mulai ya. Ya. Nah, ini susunan hurufnya. Petunjuknya adalah pusat tata surya. Ah, ini sih gampang. Ini, situ ini. Nah, pasti matahari, betul kan? Wah, ternyata kegampangan ya soalnya. Sekarang giliran Arya nih yang kasih pertanyaan. Ini huruf yang harus ayah susun. Nah ini nih, petunjuknya yang gampang-gampang aja ya. Planet tempat kita tinggal. Wah, masih tahu sih. Kalau ini mah gampang banget nih jawabannya. Nih,
Jawabannya adalah bumi. Betul. Eh, Arya punya satu pertanyaan lagi nih ya. Boleh ya? Boleh, boleh. Petunjuknya benda langit yang mengelilingi matahari. Benda langit yang mengelilingi matahari. Nah, Ayah tahu. Pasti jawabannya planet. Eh, ya gimana kalau kita main acak hurufnya sama teman-teman yang ada di rumah? Wah, ide bagus itu. Teman-teman, jawab di buku tulis ya. Ini huruf yang harus kamu susun. Petunjuknya adalah susunan benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Nah, selanjutnya Arya punya pertanyaan untuk teman-teman yang ada di rumah. Nah, petunjuknya benda langit berupa gas menyala. Nah, terakhir Ayah yang harus kasih pertanyaan buat teman-teman di rumah. Nah, ini huruf yang harus teman-teman susun di rumah. Petunjuknya, benda langit yang terlihat di malam hari. Pada malam hari yang cerah dan tanpa polusi, kita dapat melihat banyak titik cahaya yang berkilauan di langit. Kita biasa menyebutnya bintang. Matahari merupakan sebuah bintang loh. Ya, karena matahari mampu berpijar dan mengeluarkan energi berupa cahaya. Matahari setiap hari memancarkan sinarnya ke bumi dan juga ke planet-planet lain yang ada pada tata surya kita. Dengan demikian, matahari adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi, sebenarnya kita sangat bergantung pada matahari ya untuk bertahan hidup. Energi yang dikeluarkan oleh matahari sebenarnya berasal dari inti yang berada di pusatnya. Inti matahari merupakan dapur panas yang bersuhu 14 juta derajat Celcius. Energi panas ini merupakan hasil reaksi dari struktur-struktur kimia yang dinamakan reaksi fusi nuklir. Dapat kamu bayangkan, begitu besar dan panasnya energi matahari, bukan? Energi matahari ini sebagian besar menyebar dalam wujud radiasi gelombang panjang sesuai dengan rata-rata suhu di bumi. Bagaimanakah jika energi dari matahari yang dipancarkan ke bumi berubah semakin rendah atau bahkan semakin tinggi? Apakah ada pengaruh terhadap kondisi bumi? Tentu saja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan apapun energi dari matahari yang diterima permukaan bumi akan memengaruhi iklim di bumi, kaitannya dengan pemanasan global. Ilmuwan mengestimasikan bahwa selama 100 tahun terakhir rata-rata suhu bumi meningkat sekitar 0,74 derajat Celcius. Jika kamu perhatikan dengan cermat,
rata-rata suhu bumi sebesar 0,74 derajat Celcius merupakan satu bilangan yang mewakili suhu bumi yang umumnya terjadi. Bilangan inilah yang disebut rata-rata atau mean. Kemudian, bagaimana dengan prediksi ilmuwan jika suhu bumi meningkat di atas rata-rata? Tidak dapat kita bayangkan, pertambahan suhu pasti akan menimbulkan bencana. Karena kutub es akan mencair dan mengakibatkan permukaan air laut akan bertambah. Teman-teman, bintang-bintang di luar angkasa bertaburan tak terhitung jumlahnya. Namun, tahukah kamu bahwa bintang satu dan bintang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda? Bahkan umur mereka pun juga berbeda. Dan bahkan, permukaan suhu mereka pun berbeda. Nah, kali ini kita akan belajar mengklasifikasikan bintang agar kita bisa membedakan bintang satu dan bintang lainnya. Perhatikan tabel suhu permukaan dari bintang berikut ini. Jika bintang diklasifikasikan berdasarkan suhu permukaannya dari yang tertinggi ke terendah, yaitu O, B, A, F, G, K, dan M, dan dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, bintang Antares memiliki suhu permukaan sebesar 3000 Kelvin. Maka ia berada di kelas M. Yang kedua, Matahari yang memiliki suhu permukaan sebesar 5800 Kelvin, sehingga berada di kelas G. Nah, bintang Canopus memiliki suhu permukaan 7350 Kelvin, berarti dia berada di kelas A. Benar tidak? Tidak benar. Seharusnya berada di kelas F, karena rentannya antara 6.000 sampai 7.500. Nah, sekarang kita ke soal berikut ini ya. Perhatikan diagram batang ini. Diagram batang ini menunjukkan suhu permukaan di tiga bintang, yaitu bintang Aldebaran, Lalande, dan Arcturus. Jika ada pernyataan bahwa bintang Aldebaran, Lalande, dan Arcturus berada dalam satu kelas, klasifikasi K, benarkah pernyataan tersebut? Ya, pernyataan tersebut benar. Sebab bintang Aldebaran suhu permukaannya adalah 3900 Kelvin. Bintang Lalande memiliki suhu 3800 Kelvin. Dan bintang Arcturus memiliki suhu 4200 Kelvin. Jika kita klasifikasikan ke dalam tabel ini, maka suhu ketiga bintang tersebut berada antara 3500 dan 5000 Kelvin, sehingga termasuk dalam kelas K. Perhatikan kembali tabel ini. Lalu, apakah menurutmu pernyataan ini benar? Pada umumnya, suhu bintang-bintang di kelas klasifikasi K ini yaitu di bawah 4000 Kelvin. Jadi, apa jawabanmu? Ya, pernyataan tersebut tidak benar. Sebab suhu bintang yang berada di kelas K yaitu bintang yang mempunyai suhu permukaan di atas 3500 Kelvin dan di bawah 5000 Kelvin. Teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Perhatikan data tentang suhu permukaan bintang-bintang yang berada di kelas klasifikasi B berikut. Berapakah rata-rata suhu bintang di kelas B ya teman-teman? Apakah betul bahwa suhu rata-rata permukaan bintang-bintang ini adalah di bawah 21.000? Cara membuktikannya adalah kita jumlahkan suhu permukaan semua bintang tersebut, yaitu 15.000 Kelvin ditambah 22.200 Kelvin ditambah 22.000 Kelvin ditambah 27.000 Kelvin sama dengan 86.200 Kelvin.
Lalu hasil penjumlahan suhu permukaan tadi kita bagi dengan banyaknya data. 86.200 dibagi 4 sama dengan 21.550. Jadi rata-rata suhu permukaan bintang-bintang tadi adalah 21.550 Kelvin. Nah, menurut kalian apa yang dapat kamu simpulkan tentang rata-rata? Kesimpulannya, 21.550 Kelvin merupakan satu bilangan yang mewakili rata-rata suhu bintang yang berada di kelas B. Teman-teman, kita latihan lagi yuk. Perhatikan data tentang suhu permukaan bintang-bintang yang berada di kelas klasifikasi M atau terendah berikut ya. Teman-teman, buatlah data-data di atas dalam bentuk diagram batang. Rata-rata suhu bintang di kelas M ini yaitu di bawah 3100 Kelvin. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu ya. Jika sudah selesai, tunjukkan ke orang tua atau guru kalian ya. Semangat! Teman-teman, seru ya pelajaran hari ini tentang matahari. Sekarang kita jadi sadar betapa dunia ini luas sekali. Dan kita manusia serta makhluk hidup yang ada di bumi itu sebagian kecil sekali. Kita juga sudah belajar tentang matahari sebagai pusat tata surya. Kita juga belajar lapis-lapisan matahari tadi ada apa saja. Selain itu, kita belajar nama benda-benda langit di acakata bareng ayahku. Seru ya itu? Di numerasi, kita sudah belajar tentang klasifikasi suhu bintang-bintang. Nah, kita memperhatikan datanya dan membuat kesimpulan berdasarkan data yang ada. Oh iya, kita juga belajar diagram batang. Gimana teman-teman? Sudah paham kan? Ingat ya, kalian bisa selalu tanya ke guru atau orang tua kalian jika ada yang belum paham. Terima kasih sudah menemaniku belajar hari ini ya teman-teman. Oh iya, ingat, tetap belajar dari rumah, rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.